Murid-murid, perhatikan alur cahaya matahari pada celahan pokok. Tahukah kamu sebenarnya cahaya bergerak? Dalam situasi ini, kita dapat perhatikan cahaya yang keluar dari celahan pokok adalah dalam garis lurus. Banyak contoh lain yang dapat menunjukkan cahaya bergerak lurus. Perhatikan contoh berikut. Cahaya daripada lampu sulu. Cahaya daripada lampu kereta. Cahaya lampu pelajar. Mari kita buktikan melalui uji kaji berikut ya. Okey, murid-murid, ikuti langkah pada buku teks muka surat 89. Okey, murid-murid, inilah bahan yang perlu kita sediakan untuk menjalani uji kaji, iaitu 3 kadbod bercelah, lampu sulu, kadbod hitam atau apa saja permukaan yang gelap yang boleh digunakan, dan terakhir adalah white tag untuk memegang kadbod itu. Okey, langkah pertama, susun semua kadbod bercelah secara sebaris A, B, C. Kemudian langkah kedua, hidupkan lampu dan perhatikan cahaya pada skrin. Okey, yang ini adalah daripada pandangan atas, perhatikan skrin. Soalan cikgu, dapatkah murid-murid melihat cahaya lampu pada skrin? Okey, bagi penjelasan kamu, mengapa kamu tidak dapat melihat cahaya lampu sulu? Okey, langkah tiga, laraskan susunan celah kadbod sehingga kamu dapat melihat cahaya terbentuk pada skrin. Okey, yang ini adalah pandangan daripada atas. Okey. Soalan cikgu, dapatkah murid-murid melihat cahaya lampu pada skrin? Hasil pemerhatian, cahaya lampu sulu kelihatan pada skrin setelah celah kadbod dilaraskan sebaris. Hasil eksperimen ini membuktikan cahaya bergerak lurus. Bukan pemahaman murid-murid. Jawab soalan, dua soalan latihan pada buku teks muka surat 89. Okey, ini adalah contoh soalan yang cikgu maksudkan, salin dalam buku latihan ya. Okey, cikgu rasa itu saja pembelajaran untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang akan datang. Okey, itu saja. Bye-bye.